عبد وكبي الباب مثال لا يبدين الفاتحة. Syafari Dakwah Raden Geci Fakhil Askol telah tiba di lokasi ketiga, dan kalau dihitung dari ziarah di Jombang, ini adalah lokasi kedua, tepatnya di makam Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Untuk menguak sejarah di balik makam tersebut, saya telah bersama dengan pengurus Farismania Pusat, dengan Abah Toyib Fawas Muslim. Abah, bisa berbagi cerita kepada pemirsa apa sejarah di balik makam tersebut? Beliau ini makamnya Kiai Haji Romli Tamim, seorang yang alim alama, seorang yang warok, ahli zikir, ahli ibadah. Beliau adalah putra dari Kiai Tamim. Kiai Tamim ini berasal dari Bangkalan, berada di Jombang. Waktu kecil Kiai Romli ini dibawa ke Jombang, setelah besar kemudian dimondokkan kepada Syekhona Muhammad Khalil.
Jadi beliau ialah termasuk santri dari Syekhona Muhammad Khalil. Beliau dari istri pertama itu, istri pertama beliau adalah putri dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau itu adalah menantu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Dan beliau ini adalah mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan beliau ini yang menyusun istighosah yang banyak diamalkan oleh warga NU, yang banyak beredar di warga NU, ini adalah disusun langsung oleh beliau ini. Apakah pondok ini termasuk beliau juga yang membangun apa? Iya, jadi beliau ini adalah dari awal yang memang merintis perkembangan pesantren ini, kemudian diteruskan oleh putra beliau yang bernama Ki Musta'in Rumdi. Nah, di era Ki Musta'in ini banyak lembaga pendidikan-pendidikan umum, mulai dari SMA, SMA sampai perguruan tinggi. Darul Ulum ini adalah universitas Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Musta'in Rumdi, putra dari Rumdi. Yang terakhir, seperti biasa, karomah dari beliau dan juga bentuk pesan moral yang ingin Abah sampaikan kepada pemirsa. Beliau adalah orang yang ahli zikir dan sholawat, ahli istiqomah. Jadi karomah beliau itu dikenalnya istiqomahnya itu yang sangat luar biasa, sehingga santri-santri beliau itu menjadi orang-orang besar seperti Ki Abbas, Butet, Cirebon, seperti Ki Imron Hamzah, mantan Rois Syuriah PWNU Jawa Timur, dan Ki Haji Usman Ishaqi, Pondok Pesantren Sawah Puluh, Surabaya, yang juga kemudian menjadi Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Betapa banyak pahala beliau, betapa banyak amal beliau, pahala amal beliau. Mudah-mudahan kita semanfaatkan aliran barokah dari beliau sehingga menjadi orang ahli zikir dan selawat, dan kelak berkumpul dengan wali Allah bersama baginda Rasulullah di dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Rabbal Alamin.